Hi guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, malam ni aku nak share dengan korang. Okay, pasal aku punya Mi Bro GS Pro ni ada lagi problem. Hari tu, first problem aku facing dia punya touchscreen ni tak apa ni? Dia punya touchscreen tak boleh touch. Dia tak function. So kali ni dia punya screen pula problem. Kalau korang tengok kan. Okay, nampak? Dekat tu ada line petak kan. Ada petak-petak dekat dia punya ni. So hari ni jadi tau guys. Dia macam, dia punya screen macam nak rosak. Kalau korang tengok eh. Okay, so aku dah message lah seller. Dah message seller bagi tahu screen dia kadang-kadang jadi macam putih-putih kan. Dia macam ni nampak? Sebab kalau aku tekan ni kan, dia keluar macam tu. Dia screen dia macam problem. Okay, so hari ni aku nak return balik lah. So apa ni, untuk seller check. Lepas tu tukar, kalau boleh aku nak tukar sebab aku tak nak yang ni. But yang ni memang screen dia macam problem. Kalau kau tengok touchscreen tak ada masalah. Setakat ni touchscreen okay. Tapi yang ada masalah sekarang ni screen dia pula. Screen dia problem. Aku tak tahulah, aku beli Mi Bro ni, aku rasa original, tapi nanti aku nak try check lah original ke tak. Sebab yang ni batch pertama aku beli. Yang ni lah first time aku facing banyak problem lah. Okay, first hari tu touchscreen tak boleh ni, tak function. Lepas tu dia punya screen pula kali ni. Seminggu lagi aku pakai, yang ni dia punya screen problem. Korang tengok kan, dia macam ada line-line kan, line dekat blood pressure tu. Korang tengok eh screen. Yang tadi jadi putih, yang ni dia hitam. Nanti dia jadi balik. Dan aku biar lama kan jadi balik yang macam putih-putih. Okay, aku pun tak tahu, nanti kita tengok. Tengok eh screen dia. Aduh weh, macam-macam hal lah pula yang kali ni. Kau tengok eh, kalau tekan macam ni dia macam ada ada nampak kan bayang-bayang. Screen dia macam problem sikit. Sebelum ni tak ada. Macam ni kan, sebelum ni tak ada. Yang belakang ni tu nampak tak ada. Macam tak tahulah kan nak kata problem. Aduh weh. So aku message seller, tunggu dia respon. Dia orang pun cuti kan, cuti pada Bali. So harap-harap dia respon dan aku boleh return lah dekat dia orang. Okay, so yang ni kita biar kejap tengok. Dia kadang black macam ni lah, okay. Then kadang nanti kalau biar lama kan dia akan putih balik. Aduh, nanti aku nak try check sama ada dia ni original ke tak. Takut juga kan kadang-kadang barang-barang apa, barang kopi ke apa ke kan. Sebab sebelum ni aku pakai Mi Bro Watch GS, so okay, tak ada masalah langsung. Tapi kali ni memang masalah gila guys. Okay, dua kali dia ni facing problem. Bukan problem yang sama, lain-lain problem. Nampak? Dia macam, tak tahulah. Dia jadilah ni putih ni. Kita tunggu jap. Nampak dia macam nak jadi. Nampak tu, dia macam kejap ada, kejap tak ada dia punya tu. Kita tukar kali ni. Nampak tak? Dia macam blinking. Ha.
Change tengok. Ah, tengok. Dia macam ah, nampak tak? Putih-putih kan. Dia macam tak tahu ah. Okey, yang ni dah pukul 10.2 minit. Aku harap masa sampai dekat seller dia jadi jugalah. Itu aku send kat seller masa touchscreen tak boleh touch tu. Touchscreen tak berfungsi. Tak function. Dia bila sampai kat seller dia okey. 3 hari dia orang check. Okey, tak ada masalah screen apa pun. Lepas tu dia orang send balik kat aku. Aku dapat jenis yang sama, set yang sama. Lepas tu seminggu je aku dapat Selasa. So hari ni hari Senin kan. Seminggu lah. Seminggu ada problem lagi. Problem screen guys. Tengok ni tak ada petak kan. Nanti korang nampak petak-petak tu nampak. Nanti korang akan nampak dia macam screen dia macam nampak tu blinking. Korang boleh nampak tak? Nampak? Memang ada problem dekat screen guys. Okay, tak tahulah. Kita tengok eh. Tu dia. So aku harap seller boleh approve lah aku punya ni. Aku nak minta tukar sebab dia masih dalam warranty, 6 bulan warranty. Okay, kalau macam ni je masalah je jam ni bila aku pakai, memang tak boleh lah kan. Aku harap dia consider lah. Sebab aku bukan nak macam nak mereka-reka, aku tak ada buat apa-apa pun dekat jam ni. Pakai macam biasa lah. Aku bukannya first time pakai smartwatch. Dah banyak smartwatch aku pakai. So yang ni paling orang kata bermasalah. Paling bermasalah. Okay. Dia macam blinking-blinking. Kau boleh nampak kot. Nampak tak? Aduh, yai. Please lah. Nampak. Kau boleh nampak kot. Takkanlah kita tak boleh nak tekan. Sebelum ni aku pakai smartwatch, nak tekan banyak kali pun tak apa kan. Yang efek bateri, bukannya screen. Yang ni macam masalah ni. Nampak ni macam ada petak. Korang nampak tak? Inilah second punya problem untuk Mebro Watch GS Pro. Okay, screen dia problem pula dah. Nampak tu. Dia macam nanti aku nak bagi link dekat link YouTube bagi dia orang tengok. Okay, aku memang nak pakai jam ni, bukan aku nak buat review saja. Aku nak pakai sebab dia ada yang aku suka, sebab dia ada barometer dengan altimeter. So sesuai lah untuk kaki outdoor kan. Harga dia pun murah itu untuk launch. Masa launch itu murah. So aku rembat satu. Rupanya tak sangka pula ada masalah kan pada jam ni. Yang ni memang problem nampak. Sebelum ni tak ada. Yang ni memang problem nampak. Kau boleh nampak kan. Dia macam nak rosak screen ni. Mana ada sebelum ni macam ni. Aduh yai. Sebelum ni tak macam ni. So ni mesti ada petak-petak lah nampak. Nampak dia ada petak dekat SPO tu. Ni aku dekat kan. Nampak. Kau boleh nampak kan. Sebelum ni tak ada macam ni. Orang boleh tengok video aku sebelum ni, review sebelum ni, unboxing sebelum ni, memang tak ada. Hari ni aku facing problem macam ni pula. Sekejap aku nak biar dia berapa minit lah, nak tengok. Tengok dia punya screen tu.
Ha, nak macam nak jadi putih dan cari. Oh, boleh nampak tak? Dia dah tak hitam dah, nampak? Dia macam ada pixel-pixel dah nampak tadi. Pixel putih. Ni pun tak hilang. Dekat SPO2 ni tak hilang dia punya tu. Ada je. Ha, tu nampak. Jadi kan. Dia macam blinking. Macam nak hang pun ada. Kau tengok dia punya heart tu. Ha. Macam tak smooth. Okay, so aku sekarang aku nak tunggu respon daripada seller. Okay, respon daripada seller. Kalau harap-harap dia orang respon lah. Respon dan suruh aku return back jam ni balik dekat dia orang. Dan aku harap sangat-sangat dia orang dapat tukar set lain lah. Okay, set lain. Bukan set yang ni. Set yang ni memang problem gila. Okay. Set ni memang problem gila. So nak nampak. Aku tak tahulah. Yang ni bukti aku buat. Aku record ni adalah bukti lah untuk apa ni, untuk problem ni. Sebab aku takut dia orang tak percaya kan. Tak tahulah, tengok lah macam mana. Nanti aku akan update balik video esok. Tengok seller macam mana respon ke tak. Bateri ada lagi guys, 41%. Okay, 1%. Ha, tengok nampak tak? Dia jadi. Ha, dia nak jadi lah tu. Dia putih. Aku nanti aku akan bagi link yang dekat seller suruh tengok. Sebab dekat Shopee tu dia nak hantar video tak boleh panjang. Dia pendek-pendek je boleh. Okay. So, itu saja aku nak share. Okay, screen dia problem pula. Okay, sebelum aku end, ada orang tanya macam mana nak reset. Apa ni, jam ni. Reset jam ni aku tak sure sebab itu kan dia hang kan. Hang. Screen dia hang. Touchscreen dia tak function. So aku tak boleh nak reset apa-apa pun. Bila aku tengok dekat dekat manual, cara nak reset dia rasa macam tak ada. Sekejap kita try tengok macam mana. So cara reset dia aku tak tahu. So dia tak ditulis pun dekat manual dia. Okay. Terus sekarang ni hari tu kalau dia ada problem touchscreen, aku just biar aje. Biar aje dalam berapa jam tu dia boleh touch balik. Okay, tapi kali ni screen problem. Dia macam ni lah. Dia kejap-kejap jadi kan. Lepas tu okey. Lepas tu kejap jadi balik. Lepas tu okey. Kau tengok dia punya ni SPO tu ada petak. Kau nampak. Ha. Okey. Ni dekat. Dekat ni pun macam problem ni. Nampak ah perubahan dia hari ni. Okey. Nampak.
Okay lah. Okay guys. Nanti esok aku akan update lagi. Tengok macam mana seller. Harap-harap seller respon lah. Aku nak minta tukar. Sebab dia kata nak tukar bukan simply tukar macam tu dia kata. Dia tak boleh. Kalau dekat tangan dia kata okay, dia tak boleh nak tukar. Tapi masalahnya dia jadi kat aku, dia jadi balik macam ni. Bukanlah dia jadi juga problem. Bukan problem ni bukan saja buat-buat. Memang problem. Ha. Aku dapat rasakan jam ni memang problem. Ha, tengok dia macam putih-putih dia kan. Ha. Okay lah. Guys, itu saja aku nak share malam ni. Tengok dia tadi sekejap dia jadi putih kan. Sekarang dah tak ada sangat lah. Tak apa. Kita tengok esok. Okay. Okay guys. Itu saja aku nak share untuk malam ni. Nanti kita sambung lagi part. Part by part lah. Untuk next update macam mana jam ni. Okay guys. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you for watching.